أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Lokasinya berada di desa saya, Desa Sumilir, Kecamatan Mangkon, Kabupaten Purbalingga. Hari ini kita menikmati suasana sore di desa saya atau di persawahan desa ya. Kita akan berjalan-jalan menikmati suasana sore di persawahan. Minggu setelah lebaran teman-teman, ini suasananya seperti ini di persawahan ya. Para petani sudah mulai menggarap sawahnya, sudah mulai menanam padi-padinya teman-teman. Cuman sayangnya musim tanam ini berbarengan dengan datangnya musim kemarau teman-teman ya. Ini udah hampir satu bulan udah nggak hujan, walaupun ada sedikit rintik-rintik hujan tapi sudah sangat jarang sekali teman-teman. Dan ini udaranya pun sudah mulai dingin ya, tanda-tanda musim kemarau mulai datang. Tantangan terberat buat para petani di desa saya itu pengairan teman-teman. Kalau musim kemarau itu biasanya akan susah untuk mendapatkan air ya, buat mengairi persawahan para petani di desa saya ini. Walaupun dengan dekat dengan Sungai Klawing, tapi pengairannya itu sangat susah karena tidak ada bendungan di dekat sini. Mereka hanya mengandalkan mesin sedot air ya, buat mengairi sawah-sawah mereka. Dan kalau sudah seperti itu, biasanya mereka akan merogoh kocek yang lumayan ya, atau biaya yang tidak sedikit teman-teman buat mengairi sawah-sawah mereka. Tantangan musiman ya, kalau musim kemarau itu airnya susah di sini. Doain para petani ya teman-teman, biar hasil panennya melimpah, kebutuhan pangan kita bisa tercukupi. Amin. Thank you.
sesawahan desa. Aktivitas para petaninya, mudah-mudahan ini bisa menghibur ya teman-teman semua. Oke, waktu udah cukup sore teman-teman, mungkin seperti ini videonya ya untuk kali ini, menikmati sore hari di persawahan desa saya, Desa Sumilir, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Halo Teh, ya balik. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Harap tetap dukung channel ini, channel asli orang desa teman-teman, asli orang Kemangkon Purbalingga. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. أشهد أن لا